Saat ini, laptop sudah menjadi barang yang bukan lagi sebatas tersier. Sebagian orang telah menjadikan laptop sebagai keperluan sekunder, bahkan bagi yang memiliki usaha yang membutuhkan laptop, hal tersebut menjadi primer. Barang yang cukup mewah ini rupanya tidak untuk kalangan non-disabilitas netra saja. Penyandang disabilitas netra pun berhak menggunakan alat tersebut untuk menunjang pekerjaannya. Namun, tentu saja dilema untuk membeli laptop yang cocok bagi disabilitas netra seringkali menjadi pertanyaan. Lantas, laptop seperti apa sih yang dibutuhkan? Apakah sama dengan orang-orang non-disabilitas netra? Jawabannya cuma satu kata, sama. Hanya saja, ada aspek-aspek tertentu yang membedakan. Akan tetapi, di tulisan ini juga akan memberikan tips umum agar RJ Lovers memiliki informasi yang sesuai terutama pengguna yang baru akan membeli laptop. Sebelum lanjut, di sini saya disclaimer dulu. Foto yang ditampilkan hanya sekadar ilustrasi. Jadi apabila ada ketidaksesuaian dengan informasi, saya mohon maaf. Oke, kita lanjutkan lagi. 1. Tujuan laptop. Hal pertama yang patut dipikirkan adalah tentu untuk apa tujuan laptop tersebut. Untuk kegiatan kantoran, gaming, editing, atau seperti apa? Setiap laptop memiliki kemampuan tersendiri walau terkesan sama. Laptop yang dibeli sebagai kantoran sebatas mengetik dokumen dan browsing, tidak begitu cocok untuk dipakai bermain game. Apalagi game-game monster seperti Forza Horizon 5, Marvelous Guardians of the Galaxy, dan Far Cry 6. Game tersebut membutuhkan spek laptop dewa dan tentu bakalan game over, deh, jika tetap dipaksain menggunakan laptop kentang. 2. Anggaran. Setelah kita tahu kebutuhan apa, kita harus tahu juga anggaran yang dikeluarkan. Tentu semakin tinggi spek laptop, uang yang dibutuhkan sangat banyak. Oleh karenanya, kepentingan dan anggaran harus beriringan agar tidak keluar jalur. Akan lucu apabila membeli laptop dewa seharga puluhan juta namun, hanya untuk digunakan editing dokumen dan browsing. Begitu sebaliknya, akan terkesan bunuh diri bila mana membeli laptop untuk editing video, foto, bermain game namun dengan budget laptop kentang yang kurang dari 5 atau 6 juta. 3. Spesifikasi prosesor. Nah, setelah kita tahu tujuan laptop dan anggarannya berapa, hal ini patut dipertimbangkan. Khususnya pengguna yang baru akan membeli laptop wajib tahu nih spesifikasi laptop yang akan dipilih seperti apa. Laptop memiliki prosesor atau otak agar dapat bekerja maksimal. Dalam persaingan bisnis, prosesor dibagi menjadi dua brand besar, yaitu Intel dan AMD. Biasanya, laptop dengan prosesor Intel dipilih untuk kepentingan editing dan browsing. Sementara itu, AMD dipilih oleh pecinta game. Intel memiliki kemampuan untuk menstabilkan laptop agar tetap hangat. Hal tersebut sangat cocok bagi yang sekadar mengetik dan browsing. Untuk tugas seperti editing besar pun, Intel mampu menjaga laptop tetap optimal. Namun, kelemahan Intel ini membutuhkan anggaran yang lebih besar dari AMD. Karena untuk menciptakan laptop yang optimal, Intel membutuhkan beberapa komponen terpisah yang wajib dibeli. AMD mempunyai kemampuan multitasking yang baik. Artinya, tugas berat seperti bermain game atau editing video mampu dilahapnya. Apalagi harga yang diberikan jauh lebih murah. Namun kelemahannya, AMD sangat sulit mendapatkan keoptimalan yang cuma dimiliki Intel. Selain itu, AMD sangat panas jika berlama-lama digunakan. 4. Penyimpanan. Selain mengerti spek prosesor, pengguna juga harus tahu bahwa untuk menyimpan data-data laptop itu terbagi beberapa jenis. Namun yang hampir selalu digunakan adalah HD dan SSD. HD atau kependekan dari hard disk merupakan penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data. Biasanya HD memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dengan harga yang relatif lebih rendah per GB dibandingkan dengan SSD. Namun sayangnya, kinerjanya cenderung lebih lambat daripada SSD karena adanya komponen mekanis yang harus berputar dan membaca data. Meskipun lebih lambat, hard disk masih menjadi pilihan yang baik untuk penyimpanan data besar seperti file multimedia. SSD atau kependekan dari solid state drive adalah jenis penyimpanan yang tidak memiliki bagian bergerak, menggunakan chip flash memory untuk menyimpan data.
kinerjanya jauh lebih cepat, karena tidak adanya komponen mekanis yang harus bergerak untuk mengakses data. SSD juga memiliki keunggulan dalam hal daya tahan dan keandalan, karena tidak rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh guncangan atau getaran. Meskipun lebih mahal daripada hard disk, SSD seringkali dianggap sebagai upgrade yang sangat baik untuk meningkatkan kinerja laptop, terutama dalam hal booting system, membuka aplikasi, dan transfer data. Namun dewasa ini khususnya pada laptop modern, kita akan menemukan kombinasi dari kedua jenis penyimpanan itu. Hard disk untuk penyimpanan data besar dan SSD untuk sistem operasi juga aplikasi yang membutuhkan akses cepat. Ini memungkinkan untuk pengguna agar mendapatkan manfaat dari kapasitas penyimpanan besar dari hard disk dan kinerja cepat dari SSD. Prosedur ini biasanya disebut sebagai HDD-OSSD Hybrid atau Dual Drive Configuration. 5. Bahan baku. Poin yang terakhir ini lebih tertuju untuk pengguna penyandang disabilitas netra. Sebab hal ini menjadi kemanan yang utama saat beraktivitas. Tapi bukan berarti non-disabilitas netra harus melewatkan poin tersebut. Bisa saja poin ini menjadi berguna sebagaimana tinggi rendahnya dalam kegiatan. Untuk membeli laptop yang aman, kita harus tahu bahan baku apa yang digunakan. Plastik, aluminium, besi, atau karbon serat? Setiap bahan baku di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya. Laptop berbahan plastik sering digunakan dalam pembuatan casing laptop. Plastik yang ringan dan tahan terhadap benturan umumnya digunakan pada bagian luar casing laptop. Namun harus diingat, pilihlah bahan plastik yang agak tebal. Tujuannya agar saat berpergian, tidak gampang pecah ketika berbenturan atau jatuh. Laptop yang berbahan aluminium sering digunakan dalam pembuatan casing laptop karena kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan kemampuannya untuk menyerap panas dengan baik. Ini umumnya digunakan pada laptop premium atau ultrabook. Namun kekurangan laptop dengan berbahan ini adalah gampang kesetrum saat bagian tertentu di badan laptop dirabah. Dalam kata lain, harus lebih berhati-hati dan jangan sampai mood pengguna menjadi terganggu atau takut. Baja rupanya juga digunakan dalam pembuatan casing laptop, terlebih khusus pada laptop yang dirancang untuk ketahanan tambahan terhadap benturan dan tekanan. Sayangnya, untuk memiliki laptop berbahan besi ini, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Yang terakhir adalah berbahan karbon serat. Karbon serat adalah bahan yang sangat ringan dan kuat. Ini sering digunakan pada laptop premium atau laptop gaming untuk meningkatkan kekuatan sambil mempertahankan bobot yang rendah. Tapi harus berhati-hati memiliki laptop berbahan ini. Laptop berbahan karbon serat ini lebih tipis dari ketiga bahan di atas. Yang artinya, ketika laptop tersebut disimpan di dalam tas, harap tidak ketiban dengan barang-barang berat. Masih banyak lagi poin lainnya sebagai tips membeli laptop. Kendati demikian, informasi ini tetap dapat menjadi pedoman awal ketika membeli. Semoga tips membeli laptop ini bermanfaat dan menjadi bekal saat memilih laptop yang sesuai kebutuhan. Harapannya, tidak ada lagi pertanyaan atau perasaan dilema, laptop macam apa ya yang pantas dibeli. Selain itu, tidak adanya lagi kasus salah beli laptop. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel Rino Jeffriansyah. Bagi RJ Lovers yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa untuk like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada kritik atau saran, silakan tulis di komentar ya. Sampai ketemu dan semoga hari kalian menyenangkan.